Pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya menggelar Festival Budaya Kuburaya 2023. Kegiatan yang diisi dengan berbagai perlombaan seni dan budaya yang digelar melalui sistem online pada penyisihannya. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kuburaya Mustafa mengapresiasi pelaksanaan festival budaya tersebut karena dapat mengangkat budaya yang ada di Kuburaya. Festival tersebut tidak saja tepat untuk mencari bakat seni dan budaya dari anak-anak Kuburaya, tapi juga terkait erat dengan upaya pelestarian budaya lokal Kuburaya. Mustafa berharap Festival Budaya Kuburaya dapat menjadi agenda tahunan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya, Muhammad Ayub, mengatakan kegiatan itu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan gairah budaya di Kuburaya. Yang terutama di budaya Kuburaya tetap eksis dari Kuburaya di Indonesia. Kami ke depannya barangkali agenda ini perlu diperluas lagi. Nah, jadi pesertanya lebih banyak, jadi disebarkan dari awal memang sudah diagendakan. Kalau bisa ini dianggarkan secara rutin di dalam APBD Dinas Kemudahan dan Olahraga. Ya tentu saja ini merupakan sesuatu yang membanggakan kita dan membuat kita untuk lebih menyiapkan program ini di tahun depan agar lebih menarik lagi dan lebih diikuti lebih banyak oleh peserta lagi. Ayub mengungkapkan festival tersebut sangat efektif di dalam menggali minat dan bakat anak-anak dan masyarakat Kuburaya secara umum. Secara mekanisme untuk kuota pada perlombaan di festival tersebut tidak dibatasi, di mana antusiasme peserta jelas terlihat dengan ratusan peserta yang mendaftar secara online. Namun hanya 5 kontestan terbaik dari berbagai cabang lomba yang diambil untuk dipertandingkan ke final.